kalian baru maestro. Kenapa aku main Onmyouji dibandingin main Mobile Legend? Lihat aja karakternya nih, cantik-cantik, pahanya mulus-mulus, netin pahanya. Terus ini ada fitur baru nih, nih lihat. Jadi kalau aku goyangin, dia ikut goyang. Ini aku goyang ke kanan, ini goyang ke kiri, bawah ke atas. Jadi yang jembatan di belakangnya kita ini asli ternyata 3D. Lihat lagi sebelum yang lain. Yang saya main Reiki. Look, kecilnya pahanya. Yang aku gak suka yang binatang-binatang, tapi kadang binatang-binatang ini kuat. Semuanya sih karakter kuat. Lihat, dekat men. Ada cowok juga, ini chibi. Ini kenapa seru main Onmyouji, liatin. Ada awan-awan di belakangnya. Skin baru maestro. Terus dia developer Cina tapi temanya Jepang gitu. Itu yang aku suka dari Onmyouji. Terus lagi ada event. Ya yeah, selalu ada event. Events. Jadi dia lagi ada event ini nih. Sakura Ko Attack. Lucu ini. Orochi-nya atau Lord-nya bisa jadi mereka bentuk gini, lucu banget. Terus ada 7-day login. 7-day login itu bisa dipakai kalau sudah dapat yang terakhir. Hari ke-7 kita udah login terus. Oh, pencet ini. Kita bisa buka shrine. Ini aku mau buka nih, ada 3 dan 2. Udah dapat skin. Dapat skin. Dapat skin tapi trial, sial. Nah, buka gacha. Dapat skin token. Skin token lumayan bagus, bisa buat beli skin. Ini mah satu. Dapat summon amulet. Buka emas lagi. Terakhir guys, habis ini udah. Ini gacha gratis. Tiap minggu dapat kalau login terus. Skin token lumayan. Skin token buat beli apa sih? Ini yang mystery voucher. Yang skin token itu ya ini. Kalian lihat kan 76. Jadi dari skin token dapat 2 jadi 12. Oke guys, itu dia kenapa main Onmyouji. Thank you for watching. Skin baru.